Ya, yeah, so Assalamualaikum dan salam sejahtera semua Okay, so uh, Sekarang ni uh, Tengah live lah Saya main rapid 10 minit 5 second increment uh, uh, Bertemu dengan player Lucas7758 Rating dia 1225, 1225 So, seperti biasa saya buat video ni Untuk panduan bagaimana kita Haa uh, melawan uh, player yang rating di bawah 1500. So waktu saya buat sekarang ini saya akan share macam mana pola pemikiran saya lah apa yang saya planning semua. Oke. Okay. Uh. Oke. Okay, so main bishop c4. Uh, this link. So sekarang saya bermain pop defense. dia started begini tadi. E4. So ini kita panggil pop defense. Okay, so lawan 7 Bishop G5. Uh, so idea dia kalau 7 E5 ni, Bishop ni akan automatic pin knight ni. So sekarang saya kena. oke, okay, so saya akan main ni, take. oke okay, dia idea nampak macam hilang kuda kan, tapi kalau ni take saya ada D5, pin balik dan saya menang balik piece tu. So idea teknik ni bukan pasal kita mau menang material ke apa, Sabus saya mau tukar knight saya dengan bishop dia yang kuat ni. So either way sekarang dia tetap akan hilang stop piece. So kalau dia tidak mau tukar bishop ni, dia akan balik sini. Dan uh, Ya, kalau dia tidak membutuhkan bishop, dia akan balik sini. So, after makan-makan, bishop dia akan ke sini. Oke. Okay. Oke, okay, so sekarang saya ada pressure di pawn Tapi dia pun ada pressure di pawn saya yang ini. So, let's say kalau saya pilih sini, problemnya dia akan makan terus kan. Uh, kalau naik sini, dia boleh push pawn ini. Uh, push pawn dan saya akan naik sini attack pun tapi tidak boleh sebab ada dua dua ni kan lepas dia push c saya akan lari balik so itu idea yang kurang kurang baik lah saya akan main let's say C6 dulu supaya at least pawn ni selamat dan saya akan transfer knight to pergi sini ada the meantime saya akan cari jalan macam mana mau develop di ini dengan selamat lah mungkin kalau saya terus di sini oke okay. so dia ingin tukar weakness itu serta merta uh, selesai saya akan makan dulu so the moment dia ada lebih banyak pawn di queen side dan dia, dia, saya ada lebih banyak pawn di king side so saya tidak akan bermain play di queen side sebab dia ada tiga lawan 2. so dia saya rasa dia akan fokus queen side sebab dia ada extra pawn plus bishop dia semua pointing attack sini kan oke okay. sekarang saya mau pikir macam mana saya mau exploit um, situasi ini kalau saya cek dia blok pakai ini no problem, so kalau saya makan nih dia push nih, oke okay, saya akan makan ini dulu. So banyak orang, orang uh, ada setengah-setengah individu masih confused sebab memang tengok rating saya ni, uh, account yang saya guna ni, actually account untuk student pakai untuk practice. So account tu rating dia rendah sikit, so of course bila student trial and error tu banyak kalah. So account saya yang betul-betul uh, bukan yang ini ya, ini saya just guna untuk uh, academic reason lah. Oke, okay. so sekarang saya sudah menang satu pon. Rook against the bishop, uh, kacau bishop. So, saya cek dulu. So, idea saya sekarang, kalau dia block dengan bishop, saya, uh, saya dapat nilai. Eh, sorry, kalau dia block pakai knight tadi. Cuma sekarang problem, dia block dengan bishop. So, kalau saya makan, dia makan. Uh, so, kita akan bermain opposite kalau bishop. Tapi, Okay. kalau saya makan dia makan saya cek problemnya dia kalau dia jalan sini ada bahaya kan ya koinnya subset risau dark square tapi should be oke okay. makan dulu so, kalau saya makan dulu cek ada oh, blok pakai koinan bisa makan at least saya want one bond up sekarang So, setiap dia risau benda-benda cek So at least sekarang guarantee dia tidak boleh casting. So rook dia yang ni ada susah sikit mau keluar. Oke, okay, kita tukar queen. Saya terpaksa tukar queen sebab bishop dia ini kuat dan saya tidak ada square bishop untuk block. So kalau queen dia ni ini ada bahaya sedikit lah. So saya kena take. So at least sekarang at least position equal setiap player so kena So kita kena develop, of course. Tidak keluarkan buah nih Oke, okay, so ini panduan untuk semua player yang ada 1,500. Saya perasan memang selalu bahagian opening ini kamu tidak develop. Develop buah, kamu jalan pawn, attack. Kamu mesti mau develop secepat mungkin. nah Kalau uh, kalau kamu boleh buat benda ni dengan betul, should be easy untuk kamu uh, lepas 1,500 rating. Okay. Uh, oh ya, yeah, saya lupa cakap tadi. Um, sepatutnya ya yeah, saya pun Belanda. Saya terlupa pasal ni. Sepatutnya saya main B6 dulu baru keluar. So sekarang saya hilang balik satu pon. So uh, balik lagi kepada ni lah. Problem yang sama. So sekarang saya kena ini rok okay, tidak masalah. Sabi shop jaga kan. Tapi saya kena Ya, tadi itu mistake kan, sepertinya saya main B6 dulu. Protect dulu baru keluar bishop. Anyway, benda yang sudah lalu tuh tidak payah disesalkan kan. Ya, saya main E5 dulu. Eksploitasi inilah kan, pin. Eh, bishop sini. Tek. So saya akan maju semua king side ah sebab king side saya ada 4 pon. So saya coba expand sebelah sini. Saya so, ada momen saya tidak risau walaupun dia ada fast si pawn ni, tapi pawn ni masih jauh. Oke okay, ini saya makan. <coughs> uh, pin. So ni, ini taktik yang sentiasa ada let's say king lawan still e file. Kita boleh guna Rook untuk Pin. Hmm, sepatutnya sekarang saya ada option F6 kan menang di shop. Sebab dia tidak boleh makan sepin. Atau saya kacau rok dulu. Banyak option. Oke, apa-apa pun saya attack dulu Rook. So, kalau beli kita mau tukar sebanyak mungkin kan. Oke, okay, so sekarang rok dia trap kecuali saya ada miss apa-apa tactical trap tapi nampaknya macam casual okay, so game ni winning sebab kalau dia gerak rook ni saya makan free so at least dia kena gerak sini atau sini untuk protect rook ni atau rook ni yang sini atau sini so saya akan makan rook ni by the way lah saya akan makan rook tu after dia capture balik saya akan main f6 dan akan menang nih guys so should be winning lah So kalau kamu tengok, uh, walaupun saya ada mistakes, um, bila kita lawan player yang uh, kita lawan player yang under 1,500 rating, ini rapid lah, 10, uh, 10 plus 5. So, even though saya tidak bermain dengan baik tadi, ada belanda pun tak apa, as long as kita ikut prinsipal dan kita boleh nampak simple taktik, kita boleh menang game. So ini simple taktik lah. Saya tidak saya tidak betul-betul ingat. Sebab saya pun lama saya main park defense. So saya tidak ingat teori yang yeah, main line. Okay, so sekarang kita mau exploit pin dia. So dia tidak boleh dimakan sebab kita menang. So kita sudah menang satu piece. Dan lepas ni taktik saya senang saya. Saya akan cuba exchange rope. rook uh, rope. Dan kita tinggal satu rope. Rope ni makan semua pawn. dan ini akan jadi queen. Itu saya punya simple plan lah. Oke, okay, tapi dia resign awal-awal. So kita tunggu balik game tadi. Analysis squad. Oke, tunggu Saya main ni. So ini kena panggil puck defense. Uh, so ini taktik yang saya selalu akan guna untuk try menang shop So tadi tu let's say kalau dia sini kalau let's say dia gerak um sini so kita menang bishop plus kita ada extra pawn. So that's why dia dia terpaksa main begini. Okay so saya kena block dulu trade ni. So after take, take. Saya rasa di sini sepatutnya um, dia casting. oke okay? kalau dia casting ni mungkin dia selamat dan dia tiada problem seperti apa yang berlaku dalam ni game lah. Sebab dia tidak kena yang attack di e file. Tapi saya rasa pasal dia main d5, saya sudah casting king dia masih tengah. Saya rasa inilah mistake dia. Seperti apa yang kompeten highlight lah. So after take, 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 take check, So tadi kalau dia block pakai kuda, saya menang free bishop. So dia kena block pakai, of course block pakai queen memang totally hilang queen lah kan. So that's why saya rasa dia block pakai bishop. Ini after take, take, take. oke okay, sini saya betul-betul mistake. Sepatutnya saya main B6 dulu. No, no, supaya rook ni tidak dapat makan pawn. Then bishop saya free untuk keluar. So, sini saya mistake. Oh, sorry, yang ini. part ni. Sepatutnya semen B6. Ini mistake lah. Mistake. Tengok dia dapat pawn balik. Totally mistake. Uh, lepas tu... E5. Okay, komputer cakap untuk F8. Mungkin untuk attack ni. Tapi saya lebih prefer E5 lah. Okay, so after H3, Oke, okay, kalau saya makan ni, ini memang saya rasa game kalah untuk saya. So ingat petua ya, bila kita masuk endgame, Bishop lawan Knight, Bishop akan sentiasa lagi kuat kalau ada pawn kiri kanan, macam ni, pawn kiri kanan kan. So memang ini susah untuk saya men, probably memang akan kalah, lambat laun sebab dia boleh attack both side, dan dia punya rock so seven rank. So saya tidak mau masuk endgame yang itu. That's why, saya keep Bishop ni, saya tidak mau tukar pergi Bishop Knight endgame. In Oke, okay? ini petua. So saya retreat sambil attack pawn ni. Eh uh, so di sini saya rasa sepatutnya dia eh uh, di kalau bishop so makan makan. So at least dia ada dua rook di seven rank. Ini saya rasa still eh uh, at least draw lah. At, at least saya kena cari draw, okey. Tapi sub dp rook terlalu kuat. So ini tidak boleh jalan mana-mana. Tapi bila dia main ni, ini mistake kan? Ini Belanda betul-betul lah. Okay. Sebab ingatlah kalau king kita di tengah-tengah, jangan buka e-file lah. Macam ni dia dia nampak macam menang satu poin, Tapi after take-take, hilang piece. Betul-betul hilang piece. Tidak boleh buat apa-apa. So kalau dia main f4 pun, saya akan main f6 lah. So cuma dia masih mungkin ada counter play. Contoh kalau ni kan. Uh, kalau problem dia kalau sepatutnya dia main variation ni. So at least kalau saya makan sini dia ada oke okay, ini ada even though saya menang satu piece tapi dia dia boleh draw dengan check 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 check. So ini sel-sel lain yang lebih bagus lah untuk dia. Tapi instead dia main rook d5. Ini memang losing sebab after bishop e4. Okay. So kalau kamu tengok dalam uh, masalah kebanyakan player yang rating bawah 1500 selalu taktik. Mereka tidak nampak taktik seperti ini, Termasuk saya sendiri lah tadi kan. Saya hilang pun. Uh, even, even though saya punya rating 2000, saya sendiri pun hilang uh, pandai hilang pun juga macam tadi. Tapi kalau player yang bawa 1,500 lagi banyak buat mistake lah. So, so after F6 dia resign sebab sekarang let's say kalau dia cuba mempertahankan begini, ini contoh lain lah. Saya boleh main uh, whatever sini kah. Paksa tukar rok. Ini kalau dia cuba elak macam ni, saya just boleh main ni. Let's say ni sampel lain lah. Uh, saya dia lari ke apa benda. Saya cek. Jadi, then, uh, let's say saya boleh slowly-slowly pergi sini, sini, apa-apa uh, pun saya boleh buat lah. So, dia akan tie down untuk defense ni. So, no, later lah. Okay, so saya harap video ni membantu untuk kamu. So, harap jumpa kamu di video yang akan datang. So, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semua.